Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengetes dua buah speaker ukurannya 2 inch dari merek Aima, dan saya beli itu dengan harga 65 ribuan, tapi dikirimnya ini dari luar negeri, jadi agak lama untuk nyampainya, itu bisa sampai 7 harian. Jadi kedepannya ini saya akan pakai di sebagai pengganti speaker satelit dari subwoofer Harman Kardon, karena satelitnya itu sudah rusak. Jadi alternatifnya saya akan ganti dengan si Aima ini. Untuk speakernya seperti ini warnanya full hitam dengan magnet double, tapi ini agak ringan menurut saya. Untuk daun telinganya ini masih menggunakan standar, beda dengan si speaker yang berjenis neodymium. Itu permukaan daun speakernya itu rata. Untuk speknya dengan karakteristik full range, impedance 4 ohm dan daya power itu 10 watt. Di balik speakernya tidak ada tulisan apapun, hanya polosan saja. Dan saya akan coba tes menggunakan modul Bluetooth. Ini namanya DWCT14. Jadi modulnya seperti ini. Ini modul Bluetooth, sudah ada amplifiernya. Outputnya stereo dengan memakai IC dengan seri mix 2018A, itu mampu menghasilkan power 10 watt, total 10 watt, jadi satu channelnya itu 5 watt. Di balik belakangnya ada tulisan-tulisannya juga untuk keterangan, dan pemasangannya sangat simpel karena sudah di dalamnya sudah ada soket, jadi tinggal masukin saja dua soket plus ditambah charger, itu sudah bisa menyala. Jadi si modul ini dan speaker ini sangat cocok untuk membuat mini speaker Bluetooth, hanya menambahkan baterai dan modul charger, itu sudah jadi. Dan saya akan coba charger ataupun konekkan ke chargeran. Untuk lampu indikatornya sudah menyala, yaitu berkedip cepat menandakan sedang memancarkan sinyal Bluetooth. Untuk nama Bluetooth-nya yaitu MHM38. Kalau sudah terkoneksi itu indikatornya tidak berkedip, dan kalau sudah play musik itu jadi berkedip tetapi slow. Untuk suaranya di sini terdengar lumayan bagus, lumayan jernih juga, tetapi masih kalah dengan
speaker 2 inch Samsung yang kemarin saya udah review. Dan saya coba ganti dengan musik lain. Untuk suara vokalnya cukup jernih juga ini. Dan demikian untuk pengetesan si speaker dari AIMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.